perhatikan di buku. Oke. Jadi kita sudah belajar membaca metode Maharaja. Coba sekarang diulangi dulu lagunya tentang Maharaja. Sudah pintar. Nah sekarang ibu guru perlihatkan tulisannya ya. Jadi ditulis itu jangan lupa angkanya, nomor urutnya. Jadi satu itu apa? Ma. Ma pintar. Siapa itu yang bicara ma? Pintarnya? Saya. Iya. Oke, dua. Apa? Ha. Ha. Perhatikan tulisannya ha. Tiga. A. Ha. A. Ra. Lima. Nah, pintar. Enam. Apa? Ya. Ayo saya masuk ya, nak masuk. Masuk di situ, di temannya duduk. Ya. Ya. Ya ya. Delapan. Da. Da. Sembilan. La. La. Sepuluh. Tegak, kasih ini perut ya, 15. Oke, 15 apa? Ta. Ta. Ta, ta. Ingat ta, ini ta ya. Ingat, ini mita. T itu dibagi dua ya, dibagi dua garis datarnya ya. Kemudian apa lagi setelah angka 15, angka berapa? 16. Bagaimana caranya angka 16 ditulis? 1 baru 6. 1 baru 6. Ingat itu, 1 baru 6. Apa yang terakhir? Setelah ta apa? Apa setelah ta? Kita wa. Apa? Wa. Wa, pintar, wa. Ya, ini wa. Ya, perhatikan ya, wa. Nah, perhatikan. Ini semua terakhirnya A. Kursi satu, A. Di namanya vokal di belakang ke dulu Bianca saya. Ya, namanya vokal A. Perhatikan ya. Ini namanya vokal A. Kenapa dibilang vokal A? Karena semuanya A. A. Jadi ada semua A-nya di belakang. Ai, di mana Bianca? Ya. Perhatikan ya. Di belakang sayang, di dekat. Ada semua A-nya di belakang. Kenapa Bianca pulang tadi? Nanti Alan pindah ke belakang sayang nih. Bianca yang di depan, Di. An kita deh.